Ya. Aduh, gua yang digigit anjing. Shit. Sabar. Woop. Idola bo geng. Myanmar. Ay, Naimin, meng, kekang, ini anjing. Gak apa-apa coy, Myanmar itu gak semuanya bodoh ya. Kita harus buktikan nih, Myanmar yang ini gak bodoh. Aduh, kenapa ya, setiap Myanmar selalu request pakai Iritel. Gue gak ngerti dah kenapa Iritel tuh di Myanmar tuh kayak dewa atau apa anjing. Tuh lihat nih wajah gue ya. Ini, ya ampun, first pick Tiki, musuhnya anjing. Itu kucing banget loh. Mana ya? Baru tadi main Lancelot, dipikin Lancelot lagi. Gua kan cuma mau nunjukin win rate. Ini Myanmar nih, ini gak pernah main apa ya? Kayaknya hero nya cuma Iritel anjing. Woi, Mak. Iritel, gak pakai MM. Dia orang Myanmar anjing. No need MM, bro. I hyper, bro. Nah, kayak gitu dong. Kas, oke. Okay. Pick lah sana, gak apa-apa lah Hilda. Wait a minute. Udah Myanmar. Pakai Alupit. Aji. Sumpah lah. Wah, ini sih. Wah, ini gua auto modesin sih. Serius, boy. Kita modusin dulu ya ini ya. Ini kita modusin. Alucard-nya. Kalian lihat Alucard-nya anjing. Pakai emblem sepatu. Asya. Emang sih. Si Naimin ini punya dia tuh ya. Dia tuh player dari Myanmar membawa inspirasi ke Indonesia, sumpah. Kita lihat cara mainnya. Hah? Si Naimin ini. Awas kau. Cuma gua gak mau meremehkan dia. Cuma ini sejauh ini tuh hal-hal yang dia lakukan itu aneh. Cuma gua gak mau sampai bener-bener gak akan gua sampai bikin dia hina-hina dia di chat atau apa. Karena gua tuh gak mau meremehkan orang dulu, boy ya. Gua mau ngeliat dulu skillnya baru kita lihat nanti. Nah, gitulah pokoknya. Kalau di solo rank tuh soalnya semuanya bisa terjadi. Cuma apa ya, sejauh ini tuh kayak aneh gitu anjing. Alukan emblem sepatu lah. Bang, kena ambil bom digi dong. Sabar. Ah anjing. Cobaan apa lagi ya? Cobaan apa lagi sih? Ya. Nice. Oh, diginya di sini. Oh, ternyata diginya juga orang Myanmar. Lihat tuh namanya Min Sebababaobu. Ker. Gua di prank digi anjing. Kasih tahu ini nih. Ini nih, kasih tahu. Waduh, mama aku kau. Waduh, mama aku kau. Killing spree. Sabar. Lah, kok diginya bisa ngekill? Hah? Kenapa diginya ngekill anjing? Itu buff gua. Hey. Sumpah lah ini Naimin Ang ini udah gak ada guna anjing. Ngambil buff gua lagi lo. Sabar. Gila lu bro ngambil buff gua. Lu tuh udah bilang. Lu tuh. Nah. Lihat tuh ngapain dia. Aduh gak ada mana gua guys. Oke, diginya ternyata. Wah ini sih kayaknya game ini game pembodohan sih. Sumpah boy. Di game ini terjadi pembodohan. Digi gak apa. Gua gak ada mana dia ulti. Oke, kita hitung lihat Alucard. Itemnya langsung bikin 2 pedang. Langsung mati. Udah, banyak dosanya udah banyak. Dari awal tuh udah banyak dosa Alucard nih. Kita lihat lagi nanti. Kita perhatiin dulu si anjing ini.
Untung ini kayaknya emang udah jalannya, udah jalan Tuhan gitu gue tuh pakai Lancelot ya. Kalau enggak Lancelot tuh gue enggak tahu gendongnya gimana anjing. Ah, nice. Diginya sih kayaknya enggak ada ulti sih tadi. Oke, enggak apa-apa kita mega kill, kita gendong lah pokoknya ya si Alucard. Alucard tai kucing ini. Untung teman-teman kita masih oke. Sabar. Nih mana nih Fanny-nya? Fanny-nya ini harus kita take down dulu ya. Attack the Lord, pala kau, attack the Lord. Aduh, ini Fanny-nya, bro. Ya. Aduh, gua yang digigit anjing. Oh, shit. Sabar. Iti, gelo boy. Sabar. Ini Fanny sih, boleh-boleh sih Fanny sih. Gak bisa, kita belum ada Endless Battle. Kalau udah jadi Endless Battle, baru kita gas. Tenang, cok. Oke boy, itu dia ya. Cara main Lancelot zaman kini. Sabar. Kita bisa ambil sih ini. Ih, anjing. Nah, udah nongkrong aja kita di red buff nongkrong. Enggak usah balik, nongkrong sampai end game kita di red buff sana. Aduh, shit. Please cover gua. Ya. Eh, Aldo si buta map. Wait. Sumpah guys, itu Aldo siap bot anjing. Bener sih. Ini game ini pembodohan anjing. Ini gamenya isinya semua bukan manusia. Gua tidak percaya. Kalian lihat, kill boleh. Aduh kan kebanyakan bacot gua kan dikejar Fanny-nya kan. Odetto. Fanny mah bocok. Ya. Kenapa gua geli banget ya kalau kayak gitu ya? Waka, lu gak usah ketawa bro. Lu bentar lagi hilang MMR lu, banyak bacot anjing. Eh sakit. Ya. Shit. Jago banget. Sumpah ini sih jago banget ini gua. Eh bentar, cari darah dulu. Wah, gak berani Aldusnya ternyata cemen. Ini sih gue gak percaya boy, game ini bakal menang tuh gue masih belum yakin nih. Sumpah. Wah, ini kita lor dulu deh. Ini masih belum meyakinkan cok, ini game tuh bakal menang atau enggak anjing. Aduh, gue takut Fanny-nya tiba-tiba dateng. Itu aja sih. Yuk cepet, bisa. Oke, bisa. Ini Valir kalau misalnya masih nggak NOD udah nggak apa-apa. Lancelot si Halbert nggak apa-apa, bagus kok si Halbert itu, emang bagus banget ini Alucard ini, apalagi pakai emblem sepatu tuh lebih bagus anjing. Ini nggak boleh dibiarin biji-biji kayak gini nih, kita harus tekan lane-nya semuanya ya. Sabar, kita ke bawah dulu. Eh Aldusnya cok, ay kecok, gua harus balik nih mau nggak mau nih. Udah lah gua aja yang balik. Idi. Ya. Wah anjing, ternyata gua didatengin Aldous loh. Gua nggak tahu, gua nggak lihat he. Gua kira dia nggak jadi dateng asu. Wah bahaya nih boy, bahaya. Shit. Oh. Jelaskan kegunaan alu. Gue juga gak tahu nih gunanya apa anjing. Sabar, kita nih kayaknya
ini yang bermasalah nih Cecilion sih. Cecilion belum pernah mati sama sekali. Walaupun dia pakai emblem magic yang apa? Emblem magic anak elit ya. Tapi bermasalah anjing itunya. Oke, udah jadi. Dari blade gua. Oh shit, cannot. Gak bisa. Dia skill 2 nya, ini dulu deh. Lolitanya untung ngerti main coy, sumpah guys. Kalau gak ada Lolitanya sih gue udah pusing ke 7 keliling ini. Gak tau mau ngapain anjing. Mana nih Vania nih? Kita bikin ini dulu deh. Kita bikin sayap. Gak bisa kita, ada Aldous juga. Dan itu gue rangkap, gue tuh jadi tank, gue jadi hypernya, gue jadi apa ya? Aduh gak bisa sih lawan Aldous kayak gini. Hah! Makan tuh Aldous. Fuck. Untung dia bodoh. Shit, jago banget gua. Sabar, kita cari dulu, cari darah. Ini bisa kita gas sih harusnya. Oh shit. Mampus. Gila ini sih bener-bener me against everybody sih anjing. Gua gendong mati-matian lu. Langsung hilang pala gua bang. Anjing. Ayo mama. Sambil dulu ini. Oke udah jadi. Mana lu sini? Udah kita ini dulu guys, kita main fokus dulu lah anjing. Gua mau kill 50 pun gua gak percaya kalau game kalau main solo tuh bakal menang asu. Kita fokus dulu. Dah, udah ada akhirnya ada kegunaan ya si Alucardnya. Ada sisain tuh. Tuh. Ambil tuh Lord tuh, biar lu seneng tuh. Ini Valirnya bikin NOD enggak sih? Enggak, masih OTW lo dia lo. Oh, enggak apa-apa lah ini item kita kayak gini, item lane semasa gini ya. Si Halbeck. Sabar. Mereka kuat banget high ground-nya, mereka kuat banget ada Digi, ada siapa namanya? Kuat lah pokoknya intinya ya. Wow, akhirnya killing spray dia, cok. Sakit banget bangsat. Udah jadi saya pun kayak enggak. Gila. Ini sih bener-bener Emperor versus everybody, tapi Lolitanya bagus. Lolitanya jago, gua akui. Lolitanya covernya mantep, terus positioningnya mantep. Jadi kayak ketika gue penetrasi, ketika gue masuk ke sengsong sangsung, dia tiba-tiba tuh kayak bisa ada pentung lah, ada tameng lah. Valirnya juga lumayan cuy, walaupun itemnya tuh tadinya ngaco ya, gak bikin NOD langsung. Sebenarnya nih yang beban awalnya cuma Alucard sih. Cuma gak apa-apa lah, yang penting kita menang ya, kita ampuni kesalahannya si Naimin Meng ini.